Hai, salam semua. Saya Choi Lam daripada BYD Ipoh. So, hari ini kita buat satu simple punya test drive pada kereta BYD Atto 3 ini. Ini info display dia sekarang ada dekat high. High ini adalah electric dia charging. Kita letak dekat standard and then mode kita tukar ke sport mode. So, kita test dengan 0 sampai 100 dulu. 1, 2, 3. Okay. Dia punya pick up sangat linear lah saya nak cakap. Sebab untuk kereta EV dia tak ada gear yang banyak-banyak. Dia tak serupa kereta diesel ataupun kereta petrol. Ada 4, 5, sampai 8, sampai 10 pun ada. Dia ini hanya single speed. So macam saya sekarang dekat sini, saya corner, saya tekan minyak. Anytime saya tekan minyak, dia respon. Dia tak ada time untuk pertukaran gear. Macam di city tukar gear sangat cepat, tapi itu cepat sahaja. Ini dia tanpa menukar gear dia. So anytime saya bagi tekan, dia ada respon terus. Dia akan bagi saya instant torque. So especially kalau dalam town, saya nak overtake kereta ataupun nak tukar lane, dia rasa sangat senang lah. Dia macam kita tekan, dia bagi power. Dia tak ada delay-delay punya. And then, lagi satu untuk kereta ini, dia kategori sebagai kereta B segment punya compact SUV. And then, saya rasa first adalah, of course, kereta ini dia cukup tinggi. And then, selain daripada cukup tinggi, dia punya engine bay lah. Dia depan lah, saya rasa sangat pendek. Bila pendek, saya rasa senang untuk saya cornering. Kalau untuk parking, saya rasa pun sangat senang lah. Tapi untuk kereta ini, memang tak ada masalah untuk parking. Sebab sini kita ada 360 punya kamera. Semua pun sangat-sangat HD punya. Even pada gelap punya time, malam, dia pun sangat-sangat sangat-sangat HD lah. Okay, lepas tu, sekarang saya dekat ini jalan yang agak teruk. Tapi kereta ini dia dengan multi-link suspension punya tuning, dan dia tuning more on comfortable punya ini dia tuning untuk kereta ini lagi comfortable lah. So tak ada masalah untuk jalan dalam keadaan ini. Macam ini U-turn radius dia tak payah angkat side pun, dia boleh buat U-turn dengan sangat-sangat senang. Steering dia electric ke power steering pun tolong banyak lah, banyak tolong. So bila kita nak buat U-turn ataupun nak parking, dia agak ringan. And then satu kali lagi, ini jalan dan saya tak ada rasa bumping sangat lah. Saya rasa okey lah, selesa lah. Sebab dengan multi-link punya suspension, dia bagi lagi baik punya handling dan juga lagi comfortable. Untuk ground clearance dia 175 lah. Lagi tinggi daripada kereta sedan, tapi tak tinggi sangat. So dia boleh bagi kita handling yang sangat okay. And then juga bila kita lalu dengan tempat yang banyak bump, kita pun tak payah risau dia scratch bottom kereta. And then kita cuba tengok ini sharp corner. Tak ada cepat sangat lah, 40 lebih saja. Dia punya steering sangat ringan, tapi stable lah, sangat stable juga. Then kita try tengok ini bump. Dia punya bump pun sedap, lembut. Cornering macam tadi saya cakap lah, sebab dia punya engine bay lah. Saya cakap kepala dia lah, kepala dia sangat pendek. So bila saya nak ambil corner, dia rasa senang, confident lah. So ini dia tak ada engine actually, dia hanya electric motor. Bila kita jalan, dia sangat diam lah. Tapi bila dia engine diam sangat, ada satu tempat dia akan jadi bising. Itu dia punya tire noise, road noise dia akan rasa bising sangat lah. Okay. So hari ini punya simple test drive kita sampai sini sahaja.
jika nak test drive, jika nak test drive dengan kereta BYD Atto 3 ini, sila hubungi Choi Lam dengan phone number yang di bawah ataupun klik link yang di bawah. So, kita boleh buat satu appointment untuk test drive kereta ini.